Jadi yang pertamanya berakidah ni benda penting. Sebab apa penting? Sebab dia merupakan asas dasar prinsip kepada agama. Sebelum seseorang melakukan ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ibadat itu sebab apa dilakukan? Kepada siapa yang kita nak serah ibadat itu? Kita nak sembah siapa di dalam ibadat? Kalau Allah Ta'ala kita tak kenal, akidah kita tak faham. Jadi akidah ni maknanya peringkat asas, dia sangat penting. Sebelum kita nak melakukan ibadat, kita kenal dulu siapa yang kita nak sembah. Sebab Nabi SAW, dia mengambil masa yang panjang di dalam menjelaskan tentang masalah akidah. Lebih panjang daripada mengambil masa menceritakan tentang syariat ataupun hukum fiqah. Yang kedua, bukan sahaja penting isu akidah ini, akidah juga perlu kita cari yang sahih, yang tepat. Di sana ada akidah yang tidak sahih, akidah-akidah yang berdasarkan kepada kepercayaan, kepada andaian, kepada sangkaan. Itu akidah yang tidak sahih. Akidah yang sahih, akidah yang bersumberkan kepada Quran hadis. Daripada Quran dan hadis itulah tidak ada sebarang keraguan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu, maknanya hak benar daripada Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi akidah yang sahih bersumberkan kepada Quran dan juga hadis. Jadi dengan sebab akidah yang sahih itu jugalah diutuskan para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul. Tugas, kewajipan, tanggungjawab para rasul ini memperkenalkan Allah, an ya'budullaha, nak ajak manusia ini supaya sembah Allah. Bila suruh sembah Allah, mereka beritahulah apa Allah tu siapa, zat Allah macam mana, sifat Allah macam mana. Itulah peranan yang dimainkan oleh para rasul peringkat permulaan mereka diutuskan. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkannya. Selain daripada Allah Ta'ala, bukan Tuhan dan ianya tidak layak disembah.